RAM-nya tidak bisa berfungsi, tidak berfungsi. Jadi begitu dipasang, laptop ini malah mati. Kalau ini RAM-nya RAM bawaan. Jadi cuma ada suket buat upgrade doang. Ini lampu kan menyala nih. Ini saya matikan. Kita matikan paksa aja ya cepatnya. Nah, udah kata lanjut hidup. Kita matiin paksa aja. Ya, kita matiin paksa aja ya. Ya cepet. Nah, ini ketika ini dipasang, kalau SSD-nya terbaca, tapi kalau untuk ini tidak bisa. Itu tak pencet, cuma nyala doang belinya, tapi layar tidak nyala sama sekali. Cuma ada kode 96 doang ya ini. Tuh, dia nggak nyala sama sekali. Tapi ketika dicabut, kita matikan ya. Udah mati ya. Nah, ini cabut ya. Ini udah sesuai DDR4. Jadi nyala tanpa ini RAM ini. Itu RAM-nya RAM tanam. Jadi enggak cocok.